Agar buah hati Anda lebih tertarik membuat kue, ajaklah buah hati Anda untuk membentuk kue yang variatif. Bentuk-bentuknya tentu disesuaikan dengan karakter anak-anak. Seperti yang diajarkan oleh Chef Oce ini. Ia mengajarkan cara menghias kue sus dengan beragam bentuk yang disesuaikan dengan bentuk yang disuka anak-anak. Jika biasanya kue sus berbentuk bulat, kini Chef Oce membentuk kue sus seperti angsa, hamtaro, dan sus fruit cocktail atau sus berbentuk keranjang buah. Kemenangan itu begini, jadi inti dari cerita buku ini adalah ada seorang siswa baru. Dia baru bergabung dengan sebuah sekolah, karena dia ingin menunjukkan sesuatu bakat yang tidak pernah dia tampilkan selama ini. Pada saat di sekolah itu diadakan lomba, nah di situ dia menunjukkan bakatnya. Sehingga ada salah satu guru yang tertarik, kemudian dia adakan acara lomba kembali, yaitu dengan cara kompetisi antar siswa. Ketiga sus ini disebut Chef Oce sebagai sus kemenangan, seperti judul sebuah komik anak tentang kuliner. Dengan komik kuliner ini, anak-anak akan semakin mudah belajar membuat kue. Jadi kita inginkan kreativitas dari anak-anak ini muncul ketika mereka dimunculkan dengan bumbu seperti ini. Oh, seperti ini ternyata mereka suka dan mungkin suatu ketika dia ingin mencoba dengan teman. Oh, jadi ini kalau untuk anak-anak itu diperkatakan cara menghiasnya, itu akan? Iya, ya kreativitas bagaimana membentuk. Membentuknya. Karena selama ini kan kreativitas hanya dialihkan ke kayak kertas, origami, seperti ini kita masukkan ke dalam bentuk makanan. Jadi istilahnya memperkenalkan anak-anak sejak dini ya, Pak, tentunya. Betul. Kita perkenalkan sejak dini mengenai dunia kuliner. Nah, jika Anda dapat lebih kreatif menciptakan bentuk kue, anak-anak pasti akan tertarik untuk membuat dan memakannya. Isrina Haryani, Farid Arman, Surabaya TV.